Halo bro, halo mas bos. Kali ini kita akan masang tajur lagi. Kita dari rumah orang tua mau pulang, sebelum pulang kita singgah dulu untuk pasang sama pasang bubu. Oh, tuh istri sama anak-anak ikut. Halo nak. Dadah, hai. Itu lokasi kita. Kita akan pasang di sana. Pasang bubu nanti di sana. Untuk pasang tajurnya mungkin di bawah kayu itu ya. Ah, di bawah kayu sana. Ini adalah bubu yang akan kita pasang, bubu udang. Ini umpannya umpan bekas kelapa itu yang sudah diambil santannya. Kemudian kita biarkan selama 3 hari biar dia busuk dulu. Karena udang hobi yang agak busuk ya. Jangan lupa di kasih lubang biar baunya keluar. Oke, cukup. Yang ini umpannya masih ada. Sedikit lagi. Oke, nanti pasangnya nanti di buatkan dulu tempatnya, nanti posisi bubunya seperti ini, kira-kira 30 derajat. Oke, langsung saja kita ikuti videonya, yuk. Kita akan memeriksa tajur kemarin. Ini kita ambil kesiangan. Air semalam kayaknya pasang ya, tambah atau banjir.
ini enggak begitu besar, cukup untuk, oh lumayan besar bro, lumayan besar, kelihatan dari batu-batu yang basah ini ya. Di semalam airnya agak besar. Udang bos, udang nggak? Satu lagi. Oke mas Blur, udang mantap. Ini dia mas, udang KB, udang semua toh bos, ojo ngendi-ngendi arep nang ngopo-ngopo. Banyak sambal gitu, banyak sambal.